Assalamualaikum teman-teman. Aku tidurnya di sini ya semalam. Nah, ini aku siap-siap, lipat-lipat. Beginilah ya kalau suasana di desa. Ini suasananya bukan di dalam kamar ya. Ini di luar kamar, di atas atap kayak gini. Aku nggak tahu lah ya, rumahnya ada atap kayak gini. Jadi kami tidurnya ya di sini teman-teman, karena kalau musim panas itu di dalam kamar tuh kayak di open ya. Aku di dalam kamar kayak mau cepat-cepat keluar aja kalau kayak di open lah kayak gitu. Nah, jadi kami taruhnya di sini. Nah, nanti kalau malamnya bentang lagi gitu, dibentang lagi. Ditaruh ke dalam, nanti kan malamnya tidur lagi, jadi nggak capek ya, nggak capek angkat-angkat ini. Aneh ya teman-teman, tidur di luar kayak gini ya. Kalau menurut aku aneh, aku sampai nggak tidur ya semalam, tidurnya nggak nyenyak, tapi seru juga ya. Walaupun aneh, kalau menurut aku seru. Cok, kilo sen. Sen, Ben. Ini malas kali ininya. Aku jijik kali ada orang malas. Ini kilo, berkilo-kilo ini. Aku gak tahu lipatnya ini apa. Ya, skop. Sen karla ya nggak? Hei, berabar. Di bawah kebajaran ya, sen bis ya namanya. Yardem. Aduh, itu berat kali ya teman-teman. Berat sekali. Makanya aku nggak mau lipat tuh. Melipat sekali lagi, mantra di pinggirnya. Ini seluar ya, harus pakai ini di kampung ini. Harus pakai seluar kayak gini ya teman-teman. Ini kan aku, ini dianggap celana jat dalam ya, jadi harus pakai seluar ini lagi. Jadi pakai seluar nih. Aku sebenarnya malas pakai ini, aku kan gemuk, pakai kayak ginian tambah besar. Badan tambah besar, lucu kan. Tapi ya udah disuruh pakai kayak gini. Kayak ginilah ya suasana paginya. Ini setengah 6 pagi nih ya teman-teman. Itu mataharinya udah keluar. Jam setengah 6 pagi udah terang seperti ini ya. Kalau kita lihat kayak udah jam 9 pagi kan. Ini padahal masih jam setengah 6 pagi. Ini rumah mertuaku yang paling ujung ya. Kalau di desa ini, ini rumah yang paling ujung di desa ini. Itu ada jalan lagi ke sana. Ke sana tuh, itu desa lain lagi ya ke sana. Ini yang paling ujung ya di sini. Ini suasana desa seperti ini ya. Itu yang aku bilang WC ya. Itu WC-nya yang di ujung sana yang petak itu. Itu WC-nya. Yang aku pernah bilang di video aku sebelumnya, itu WC-nya yang jarak dari rumah sekitar 10 meter. Jadi kalau malam aku takut ya, karena gelap sekali teman-teman. Kalau kita malam-malam takut karena gelap, bisa keluar ke sana 10 meter ke sana, ngeri kan. Udah suasananya gelap, nggak ada lampu, jadi ngeri aja lah menurut aku ya.
mertuaku ya. Jadi jalan-jalan. Kalau adik ipar aku sana tidurnya. Tangga turun, kami tidurnya di sini. Jadi kalau udah siang, kami di kamar. Nggak di atas, apa tadi itu, yang semalam aku tidur itu nggak di atas atap ya. Karena ada panas di atas atapnya. Jadi kami ke kamar. Nah, kalau di kamar udah dingin dikit ya. Kalau malam tapi panas. Nah, mungkin karena uap atap ini ya. Atap karena ini atapnya kan beton. Nah, jadi atapnya beton, jadi menyerap banyak mataharinya ya mungkin ya. Jadi malamnya panas sekali. Tapi kalau udah siang kayak gini nggak seberapa panas. Udah enak ya. Jadi kalau siang kami ke sini, ini enggak siang sih ya. Pagi ya. Paginya ya ke kamar ini. Malamnya nanti malam tidur lagi ke atap sana ya. Aku disuruh makan dulu sarapan pagi. Ini sekitar jam 7 udah panas kayak gini. Nah, ini kalau makan turun ke bawah, rumah mertua di bawah. Gizel. Meong. Meong, meong, meong. Buah zaitun juga ya. Ini masih kecil-kecil. Masih apik ya. Ini banyak buahnya. Ini yang aku jalan-jalan nih. Ini sebenarnya di bawahnya kandang kambing ya. Nah, ini di bawahnya kandang kambing. Sarapan pagi. Ini mertuaku ya. Dia ini harus sesuai kayak dia. Jadi harus sesuai kayak dia untuk motong. Kurang cek sih ya. Kau cakap airsen cuma je. Ya ya tera ya. Oh tera ngobrol. Jadi kalau untuk potong bawang aja harus sesuai kayak mertuaku ya, kayak dia potongnya harus gini, harus gitu, nggak boleh kayak suka-suka aku. Kalau kita kan potong aja terus kan, suka-suka kita kan. Tapi ini nggak boleh, harus gini, harus gini. Aneh bu, Hanya doğru söyle. Doğru iyi. Biber de atarsan ama biber. Tuz biber öyle. Öyle çok açayım mı? Nggak boleh salah dikit pun. Ini kalau dia tahu aku buat video, marah lagi dia. Anne, tuz. Tuz iyi. Öyle çile. Aku diceramahin. Diceramahin. Karena sih buat video. Biarin aja ya. Aku posisi videonya nggak bisa aku putar-putar ya. Nanti aku kena marahnya, pernah nggak bagus kan. Nanti aku diomelin, teman-teman, diomelin. Makanya posisinya biarin aja kayak gitu. Gunaiden. Gunaiden. Cocay mesa. Cocay. Asal telefonun kamera asılan kalacak şimdi bak daha az kaldı. Aku kena marah hadi karena buat video. Amca hala filan varsa? O zaman uğrayanım ya kimseye görmem Mehmet de yok. Linda dona senle neyi konuşun? Dona Türkçe güzel ha. Dona böyle dona diye. Deme işte. Ama şimdi gelse konuşun. Bura gelse konuşun o ya. Ne konuşun? Dona ile konuşun o ya. Gue göristem. Mende ya konuşuyorsun o soy. Tonyle. Mertua aku membandingkan aku dengan kawan aku ya. Itu kan kawan aku udah jadi kakak ipar aku. Dibandingkan, dibilang kalau si Dona itu udah ini, udah pinter bahasa Turki, aku enggak. Jadi aku bilang aku mau kubunuh aja si Dona. Anda kasih orang kapten muskan yang tidak kapan. Cucu itu mah udah aku tak kasih sih. Maksud mertua aku gini, aku kan udah lama dua anakku, aku belum pinter bahasa Turki. Sedangkan si Dona udah pinter bahasa Turki. Makanya aku marah kali barusan kan. Aku bilang sama mertua aku, si Dona mau kupukul aja. Sen bu dosun anda çöreğe atmasın uğraşsın. Benim Mehmet'e çöreğe atmasın.
Mehmet geldiği zaman var ya. Bilmez be. Bilmiyordur o. Bilmiyor, çörek dedin anlamadım. Çörek dedin, mayal çörek atadın o. Eliyle ekmek böyle. O ekmek mayal ekmeği yapar. Onu ondan sıkamam mı sen? Akma kandı da sıkamam. Onu sıkar. Çay. Çay, okey anne. Katiyen mi? Mesela gel çay. Sen ha. Katiyen onda. Bir tane katiyen mi? Bir tane katiyen mi? Ben katarım sen ye. Sen ye ye. Niye? Peynir. Ini keju, ini sangat bau ya. Kenapa orang ini sangat suka dengan keju ini? Ah. Ini kalau menurut aku sangat bau nih. Ben Bilior, sen chai, pisimek chai bu, Ben Bilior. Ama Ben Dil Sorun. Ama sen konut Ben Bilior. Pes, ya safara doydum bunlar ben oğlum. Şöyle bir tane ekmek verdim öyle, böyle. Ne oldu şeker lan? Hula. Oke teman-teman, aku makan dulu ya. Nanti orangnya marah sama aku. Karena. Aku mati deh. Dah. Cungkrung.